busi mati dah ini mah, bentar lagi nih kayak tahan bro. Ayo, gue nahan ya, mati kan. Taruh penyakitnya mulai lagi pas udah jalan ya. Kenapa ya? Motor gue mati, bentar. Terekam King Ruki disetut oleh Airu. Juara satu disetut juara dua. Ayo Willy, Bang Jo. Wede. Mulai sedek nih. Ini serius tar lagi. Pengen diajak main. Wah, tronton, motor gua kambul lagi, Cok. Mau deh. Amerikas ya. Enggak bisa. Amerikas, guys. Mas, ini mau info. Apa, Paruk? Coba cek kabel-kabel koilnya, Paruk. Yang kayak waktu itu soket-soketannya goyang-goyangin. Kalau busi, ya di busi diganti ya begitu terus ya, berarti kabel-kabelnya. Terus sama koil-koilnya tuh, kabel-kabel koilnya. Kemarin sempat kabel koilnya sempat putus, udah disambungin langsung. Coba dicek-cek dulu aja. Tahunya kena jalan bumpy-bumpy gitu. Sip. Thank you ya. Makasih banyak ya. Thank you. Oke. Okay. Ya. Tati ya. Thank you banget. Ya, duluan ya. Assalamualaikum. Agak ngeri ya guys ya, sumpah. Takut jebol doang gua ini motor. Kemasukan pasir udah gitu. Udara dingin kan jadi berobat. Aduh. Tos-tosan dan ini tos-tosan guys. Gua pengen turun lagi guys ya ke bawah nih, pengen nyusul anak-anak yang nunggu di bawah nih. Gua juga enggak enak ya guys. Tapi gua kira tadi anak-anak juga pada nyusul, enggak taunya enggak nyusul. Aduh guys, sumpah ini motor gua udah pasir semua guys dari ujung ke ujung. Tadi gua juga naik motor trail jatuh lagi. Mana pertama kali banget itu gua. Sumpah guys, kendalinya susah banget. Ini bensin udah setengah lagi. Ntar dulu aku nyalain intercom dulu dah. Anak-anak di mana ya? Pak. Yo. Ah, oke. Okay. Ini anak-anak udah Sherlock nih. Di mana dia? Ya udah, samperin aja. 17 kilo lagi. Buset, 17 kilo lumayan ya. Ya udah pada di bawah. Nah, kosong enggak? Kosong, ikutin gua aja. Anjing, cakep banget, brengsek. Ngaco ini cuy. Sumpah guys, Bromo sekeren ini ya. Gokil sih ini, ya Pal, gimana Pal? Iya, wah ini gua pertama kali sih ini. Gila, emang ciptaan Tuhan, emang tiada duanya. Ini speedo gua juga error nih. Kenapa lo error? Overheat gitu ya? Kan nggak bacanya nggak jelas kan ecunya. Gue berharap cepet-cepet sampai bawah ini Pal, sumpah biar normal kembali nih. Iya. Motor gue berbet berbet mulu cuy. Iya, resiko naik gunung pasti gitu. Iya. Juken biasa. Arah terlah. Kan belum bisa di let off. Kan ada sambungan ya? Dibikin dulu kalau mau di custom. Ah. Udah, tapi kan gua hitungannya gini Pak, jarang dipakai untuk begini. Iya. Maksud gua juken aja gua udah cukup gitu Mas Ano, juga yang ini udah lebih dari cukup lah. Ya juken juga mappingannya lebih banyak sih Rok sebenarnya. Iya, terus ini juga kan lebih detail. Mas Ano kan juga pro banget gitu sama juken, kayak udah handal banget lah. Jadi geber gua. Iya, sumpah guys, sekeren ini ternyata Bromo ya pas kita sampai. Emang sih di foto itu udah keren banget, pas sampai lebih keren lagi ternyata. Tong kita tadi turun ke pasir, sumpah. Nah itu tuh agak ngeri-ngerian Pal, gua ngeri jebol doang udah. Enggak sih, harusnya aman, soalnya cuma segitu doang Ruf. Nggak nyampe yang dalam-dalam banget ya? Iya. Tong tadi disamperin sama anak-anak. Nah itu dia bener. Thank you ya guys. Thank you ya guys buat anak-anak Malang itu yang nyamperin kita, anak-anak Matic. Kebanyakan sih Vario semua. Jadi thank you banget buat kalian. Gua enggak bisa sebutin satu persatu ya guys. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Amin. Wah, anjay. Cuaca nih. Keren ya. Ini hemat bensin sih asli.
Berarti gue sampai bawah otomatis normal lagi apa gimana ya? Apa berobat terus ya? Gue takutnya berobat lagi nih. Sampai bawah pun juga gitu, Pal. Harusnya normal lagi. Karena yang disettingin di ECU lo sesuai sama cuaca yang pas disetting itu. Iya sih. Sumpah suhu gue 54 kayak gue nyalain ini kipas radiator. Kelas 54 ini dong. Sumpah ini 54 suhu gue adem banget. Iya. Pantesan berempet cuy. Udah kalau kayak gini mah yang penting cepat-cepat turun aja dah. Ya guys, walaupun dibalik kesenangan ada kesulitan dan ada kewaswasan ya guys. Yang dimana kita kesulitannya lewatin pasir dan waswasnya, dan waswasnya itu motornya takutnya bol. Iya, downdraft soalnya. Let's go mobil ya, satu pickup. Sensor gua sampai kebaca sensor speednya error anjir. Ecunya. Wah. Masa gua nol kecepatannya? Bismillah ya Allah, gak banyak minta seperti biasa. Nyampe tujuan udah gitu aja. Amin. Wih, keren banget ini sumpah. Sumpah guys, ini udah kayak lukisan loh. Tapi ini real. Lo kebayang gak sih lo kalau subuh nyampe sini dinginnya segimana? Bah, udah kebayang gua. Gua pernah ngeliat orang nge-vlog kok pagi-pagi ke Bromo menggigil. Tapi lo udah pernah sih, apa ini lo pertama kali? Gua apa ke Bali? Ke Bromo. Ke Bromo belum pernah gua, ini baru pertama kali seumur hidup. Berarti perdana nih pakai perdana ke Bromo, perdana pakai Vario. Yoi. Bensin berapa Bang Jo? Gua 3 liter. Enggak, maksudnya jauhnya. Heeh. Enggak terlalu jauh sih, kita banyak turun nih, enak aman. Oke. Suara lo kalau mati itu tadi mau bikin konten nyetet bikin rugi kalian bensin. Suwe. Let's go. Yo, let's go. Oke guys, jadi kita sekarang lanjutkan lagi ya guys, mau nyusul anak-anak yang di bawah nih. Jadi kita misah ya guys, dan tadi habis rehat-rehat sebentar, minum intisari dulu dikit si Nopal ya guys, bukan gua. Nopal soju sama Yakult. Iya, si Nopal tuh kerjaannya. Soju Yakult, elah. Mas ada longsor ya. Dan sekarang kita mau ke arah Ketapang ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, aku nyusul. Hah? Jen, ayo Jen. Pada di mana? Kok ada Jen tiba-tiba? Kok ada si Jen? Cek lagi ngecek. Itu si Jen ngapain itu? Jadi operator becek. Dia. Jen. Ya. Becek cuy. Justru motor touring harus kotor teman-teman. Benar, motor touring dong. Gak berlaku buat gua anjing. Licin banget. Iya, hati-hati. Touring itu tetap kayak lo yang pas di Sulawesi, Rok, itu kotor banget anjing. Parah itu mah. Ini masalahnya nih tanah gunung anjir. Licin ya. Knalpot gua sama knalpot lu kan full stainless, jelek banget liatnya entar. Iya, motor. Pasti. Oh, ini dibasahin. Monggo, Pak. Oh, sengaja itu dibasahin, Bang Jo. Iya, anjir. Tuh. Halo, guys. Apa speedo gua error, masa 0? Bensin lu sudah dikit tadi. Sensor speednya enggak jalan. Jo. Tahu kenapa? Oh, mana? Oi. Ke pom ya, polisi sudah sebar. Oke. Ya, lu di mana anjir? Lu di mana anjing, Ben? Nah, di belakang lu anjing, Cok. Lah. Lah iya. Mana? Tadi masjid kita lewatin kan pada. Oh, apa? Oh. Halo, guys. Ah, semuanya landai. Halo, guys. Kembali lagi kepada Jenal. Jenal News. Berita-berita soal Jenal. Aja. Sudah kembali lagi. Motor ya? Habis, motor habis dimatiin lama enak lagi. Oh iya. Mana dia? Cakranya isi lagi. Iya, dia tadi kayak buncit dulu kan. Jenal di mari.
Ada Jena. Jangan lari. Lari. Ini pada digeber-geber lo, mendingan lari lo udah. Mas Ano, Zen, Mas Ano. Udah gua rekam. Langsung gua kirim. Langsung gua kirim ini, Mas. Benar. Gue paling belakangnya deh. Langsung gue kirim, gue mah. Ih, ada yang denger. Gak denger lah, gak denger. Eh, boleh mau asik, no. Makanya kan gue bilang, kenapa gue bilang cari pektor. Maksud gue biar ramean. Butuh temen ya? Butuh temen ya? Konek dulu aja. Si Raden mana Raden? Raden mana? Raden mana ikut sih? Raden bukan yang duluan ke Banyuwangi ya? Di bawah, yang dia di kota. Oh, udah duluan dia? Oh iya, di dulu. Udah lagi istirahat. Kayaknya kita pakai oktan booster nih, Jan. Kalau depan nggak ada turbo. Priority ini sih udah perlu ya? Iya, udah perlu nih. Bensin gue sih baru berkurang 1 bar, ntar aja. Anjir, ini suhunya masih dingin aja. Kedinginan juga gak bagus. Ya, buat RPM tinggi berapa? Ini gue cuma 95 lah. Awas aja abis ini busi lu mati loh. Aduh, Bang Jono. Aduh. Itu masih digas terus tuh. Bang Jo ngegas terus gue. Bilangin kalau Bang Jo nakal, bilangin ke siapa dong? Banyak ya, dibilangin banyak terus dia. Penyalip RC hukumnya haram. Emang betul. Tapi RC-nya nggak geber-geber nih, gimana ya? 1, 2, 3. Bensin bangsat. Bensin gua mau habis ini, bensin gua. Sialan lu ya. Gas. Ini pertama nih. Biarin satu polai. Enggak usah. Parah lu. Mati. Polai mati. Oh, depan lagi. Yang malahin dia langsung tuh. Bampi cok. Parah. Ngaco ini, Nih, jangan ada gempi. Bampi anjing. Kalau bahasa Jawa lindu. Eh, ngaco ini. Anjing. Aduh. Lo melihat motor gua kocak gak sih anjing? Iya anjing. Udah ceper, jelas itu. Ya, di sini tasnya, mayang-mayang. Apaan? Ada no, tas no. Iya tuh, mayang-mayang biar beli tas itu dulu. Mau beli tas? Apaan sih mayang? Tas apaan ya? Tas mania. Mau beli tas apaan? Dia mau pesan barang antara punya mayang mamanya. Gua juga mau beli tas lempang nih kalau ada mah. Itu gua hanya tas lempang aki-aki. Oh iya. Bener. Enggak di Bali aja, Bro. Warna merah boleh tuh. Terus. Ini enggak jelas tuh. Sarung gua sih di Bali aja. Kalau sarung gua sih di Bali aja, Bro. Jan, coba putar yang warna biru dah. Ah, yaudah deh, Bali aja. Dendutan motor gendut, dendut. Busi lagi, ini mah busi dah. Ora minggir tabrak, ora anjing apa kok. Wah, baru mau dibikin itu. Ini
pom bensin baru dicok, baru dibangun cok. Ah, busi mati dah ini mah, bentar lagi nih kayak. Tahan bro. Kalau mau cepat lo belok kiri aja lah. Anjing, masih betul lo goblok, Jagen lo, Jagen cabang Jawa Timur ya. Sampai itu aja. Oh kan? Iya kan, gue bilang sampai itu aja, sampai terminal tuh kan. Oh lihat basah banget anjing, kebul abis. Bang udah anjir. Talo. Hijau. Settingannya gak mau balik cok, malah masih berebat yang kayak di atas. Sampai itu aja, sampai terminal doang. Boleh kita bongkar. Jangan dong, jangan lagi dong, jangan lagi dong. Ayo, udah gue nahan ya, mati kan. Taruh sini maju nih ya, goblok. Nyala. Makanya kalau terlalu pelan mati anjing. Dia harus kencang gitu terus. Wah anjing bawa bensin sekali. Iya, boros ya. Pom cok, pom. Ini turbo nih. Ini turbo. Ada turbonya lo? Iya. Ada turbo. Yoi, ada turbonya dong. Gimana ceritanya si turbo di kampung anjing? Kontol. Ya. Kenapa? Turbo di kampung. Terus mending ngantri sambil buka busi lo. Gimana ceritanya? buka dulu bodinya anjing. Gampang udah. Sejak kapan turbo ngantri panjang sekali guys? Sejak di sini. Sejak di sini nih, Bang Jo. Oi. Boleh minta tolong dong, coba tanya nama kalau lu kenal ini nggak yang bayi wangi yang kita pengen jamu nih, yang dia pengen jamu. Kenapa? Coba tanyain dah, ada yang punya ini nggak busi X-Max standar? Oh kalau busi mah mendingan nyari di sini aja, di sini. Mana? Di sini. Ada udah pada tutup. Aku suruh Agung. Enggak lah, belum tutup di sini mah. Coba boleh deh. Coba tuh Bang Jo. Busi X-Max ya. Gue di Bali sudah nitip, cuman maksud gue bawa jaga-jaga lagi. Oke guys, jadi hari ini kita ngisi bensin yang ketiga nih guys. Tadi lu ngisi bensin yang pertama berapa, Jen? Gocap, yang pertama gocap. Kedua? Yang kedua 40. Oke, 90 ya. Enggak tahu berapa. Lu udah berapa, Rup? Gua 53 sama 45. Ya, sama lah ya. Iya, sama, 90-an lah. Bedanya gua enggak di sekolah lain, kan. Banyak di sini, mantar kita cari aja. Yuk. Lanjut. Oke guys, setelah ngisi bensin dan gua ngecek busi lagi, ternyata bukan businya guys, tapi cuma kok busi. Iya, kok businya doang guys, sepele banget. Ini. Tapi bikin motor jadi berepet ya guys, semalam saya hilang juga. Sos, bahaya. Nah, begitulah guys, hal sepele tapi tidak bisa disepelekan. Penyakitnya mulai lagi pas udah jalan ya, kenapa ya? Ini mau mana? Motor gua mati, bentar. Bentar. Aku orang Jakarta begini bro. Ah, depan ini lagi cok. Kanan tau. Ayo belok. Yes belok yes. Settingannya ini mah. Settingannya nggak mau balik lagi ini. Tuh mati. Tuh. Kebasahan bro. Iya kebasahan. Tapi businya gak bakal sakit. Tapi businya bagus. Apa tetap ganti busi? Ganti busi aja kali ya? Gak usah, businya gak apa-apa itu. Oh, jangan diganti dong kalau businya gak apa-apa. Iya sih. Karena busi itu kalau mati-mati udah dia. Tak lagi aja ya. Settingannya ini. Wah bisa kan. Terekam King Ruki disetut oleh Airu. Iya. Aib negara. Juara 1 disetut juara 2. Eh bujuk lah ini disetut racing ini. Nah motor lu pernah berubah. Wah tadi berbuatnya parah banget itu. Gara-gara di gunung jalan biasa. Di gunung biasa coy. Itu tapi Mas Ano biasanya dia nge-check mappingan itu di skor 1 sama berduanya sama ini ya sih. Beda biasanya, tapi nggak tahu kalau motor paruh dia biasanya tetap bikin kayak mappingan basah kering gitu. Enggak itu salahnya mestinya ya, karena
karena Jumat tuh suka berubah-ubah. Kalau gua nih membrikannya per 1 per 2 gua sama main. Jadi kalau misalnya dia lagi ngaco nih, ya udah pakai satunya. Iya, misalnya kan kita skipnya normal pakai per 1. Nah, ya error nih masuk ke per 2. Yang biasanya sering gua alami tuh gitu. Jadi ketika kita narik per 1, kita ketika kita ngelepas, dia masuk ke per 2. Iya. Yeah. Apa itu tuh? Kelewatan anjing. Gua. Hah? Gua di dalam gang. Mana sih? Sabar. Yaudah. Coba Rob, kencengin dulu kabel busi Rob. Selamat sore guys. Enak banget. Selamat sore. Ih, matanya udah berubah. Matanya udah mending nih. Matanya udah mending. Bismillah, sampai Bali dulu dah ini. Gue nyari busi di sana banyak. Ntar dulu cu. Sisa kolai doang berarti ya? Hah? Sisa kolai doang nih. Apa iya, kolai belum nih. Sama Abim. Apa? Hah? Oke. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi gue tadi ganti busi lagi guys ya, yang baru. Dan ini sekarang enak lagi nih motor gue nih. Jadi emang perkaranya kayaknya busi nih guys. Jangan gas-gasan dulu. Oh Willy nih. Ayo Willy, Bang Jo. Wede. Pasti dia panjang dong Jo. Bahaya. 500 meter dong, 500 meter. Bisa jalan ya. Wah, nanti malam nih yang paling gue tunggu-tunggu nih perang Proji nih ntar malam nih. Siapa aja yang pakai Proji di sini ya? Ada berapa orang yang pakai Proji? Gua maju. Oh, siapa lagi? Ada, lu doang berdua. Ada Bayu Mulai sedeng. Belaga gila di kota orang, emang jenal. Kan gue bilang, Rajia. Rajia. Baru kaji ya. Yo, dua, tiga. Emang nih, nyari gara-gara deh, kunyuk. Kata orang coy. Aduh. Saya kata orang kan buat lu, kalau gua kan ada ngamsi anjing. Merah. Oh ya Bang Jo, asal sini ya, Probolinggo. Iya, oke sebentar lagi nih. Buset nyepot. Aduh, ya Allah ini random banget ya. Ya Allah unik ah. Unik gue punya teman ya anjing. Jam senja tuh gini, Ruf. Iya, gue punya teman unik-unik banget ini. Ampun banget tidur. Iya enggak. Mana sekarang kita kemana? Anjay. Langsung Banyuwangi berapa jam lagi, Bang Jo? 4 jam. 1 jam. Satu jam, bener kan gua tadi ngasal. Berapa turun? Bro, inget bro. Nah udah, ntar busi gua mati lagi. Lurus. Eh, dipoto no, di atas lo, liat ntar. Ntar gaya ya? Ada foto itu. Yoi, ada kamera. Tiga plat depan sama. Ntar lagi nih. Ayo Bang Jo, Willy. Ini kita Willy. Ini serius ntar lagi. Ini nyetar. PA lo, sumpah woy, ngeri. Ini jarak 100 meter ini. Si Nopal lah. Ini beda nyimak tuh, bocah kunyuk tuh. Nopal be. Pengen diajak main.
Ini enggak apa-apa pakai baju ini. Wah, hati-hati ya, hati coy, hati coy. Wah, truk tahu, tronton wei. Bocah gila. Mau mati. Selamat jalan. Bang Jatim siapa? Itu bego punya bapak. Dengan itu selamat jalan, Bang Jatim. Kan gua nanya, selamat jalan, Bang Jatim siapa? Itu apa kamu nggak apa ini? Bumpi. Wah, lubang kematian. Motor gua ambul lagi, cok. Jangan lebih lah, jangan gas-gasan, bro. Kagak gas gila. Eh, bro, mau kemana, bro? Mak, kamu ya, deh. Mari gas ya. Gak bisa. Ya, mari gas, guys. Wah, mukul. Yoi. Taruh lu. Cari tempat yang kosong-kosong. Hah. Gue nampen masan lu dulu dah, bentar. Halo, Mas. Mas. Halo. Mas, ini mau info. Apa, Pak? Motor mati-matian mulu gara-gara berbet. Terus jadi kayak suka hilang di jalan gitu, Mas. Jadi kayak wah. Terus coba kayak cek kabel-kabel koilnya, Paruk. Yang kayak waktu itu soket-soketannya goyang-goyangin. Tapi ini sampai ini, Mas, sampai ganti busi kan, udah ganti busi nih. Ganti busi. Terus sampai dua kali yang baru. Terus ya, ini. Ya, itu kabel-kabelnya. Oh, kabel-kabel ya. Kalau busi, ya di busi diganti ya begitu terus ya, berarti kabel-kabelnya. Oh. Kan itu kan ada yang coket-coketan birunya, coba digoyang-goyangin gitu. Nah, takutnya yang double injektornya yang waktu itu, yang kayak itu. Uh-huh. Yang injektor satunya lagi kurang kenceng. Terus sama koil-koilnya tuh, kabel-kabel koilnya. Kemarin sempat kabel koilnya sempat putus, udah disambungin langsung, coba dicek-cek dulu aja. Takutnya kena jalan bumpy-bumpy gitu. Iya sih, Bang, ini sampai dua kali, soalnya nah sempat normal pas diganti yang baru businya, dikiran busi lagi kan, terus ternyata kok dia sama lagi, kayak gitu lagi dia. Iya, cek kabel-kabelnya, kalau businya diganti masih begitu aja, kabel-kabelnya cek dulu. Oke, okay. Ini udah dikudek-kudek aja, Mas, ya? Dikudek-kudek. Iya, terus sama kabelnya agak ditarik-tarik aja, takut ya. Kalau ditariknya pelan aja, kalau ditarik pelan langsung copot berarti di situ yang putus gitu. Dicek satu-satu aja, pokoknya yang kelihatan di bagasi tuh, yang dekat-dekat TB. Kabel injektor yang kanan kiri, terus kabel TPS, terus sama kabel koil. Okay. Waktu itu TPS-nya begitu juga kan, gitu kan, berbet-berbet. Bentar, Mas, kita coba lagi nih. Tapi tadi kan kita habis dari Bromo gitu, Mas. Jadi mappingan tuh dia sempat berubah, Mas. Sempat berubahnya itu kan dingin udaranya nih di Bromo. Terus berempet kan lama banget. Nah, takut tuh tadi mikirnya tuh setelah emang sih setelah kejadian dari Bromo ini, Mas. Jadi sebelum-sebelumnya sih enggak. Jadi ini kejadian dari Bromo kan dingin tuh. Nah, terus dia baru mappingannya kayak nggak balik dah, Mas. Banyak nggak balik, coba dicek-cek dulu aja. Terus sama kemasukan pasir apa enggak? Itu sih udah dicek-cek, Mas. Dari sebelum kejadian itu udah motor udah sebelum naik pasir udah begitu. Coba dicek dulu aja kabel-kabelnya, cek dulu. Nih, Dino dulu ya, ntar kabarin lagi. Oke, Mas, siap. Ya. Ya udah. Senterin dah.